Ya Allah, Engkau tahu bagaimana kita bela manusia ini pada Yesus. Kadang dia fitnah, dia gunakan segala tentara yang dia ada untuk fitnah. Ya Allah, Kau tunjukkan kuasa. Cukup sebulan Allah bagi kekuatan pada manusia bernama Saiful ini untuk tampil membuat laporan polis dia dilibat. Dan Allah letakkan dalam hati untuk punya kekuatan. Malam sebelum dia membuat laporan polis itu, cari saya dan dia. Betul. Selepas ceramah, saya di Perak, orang tadi pun. Kawan kepada saya pun. Kawan khas. Kepada Anwar dulu. Saya pun, siapa? Ini ada orang nak jumpa. Kata siapa? Nama dia saya pun. Sebab apa? Dia dah kenal. Saya kata bapak tanya. Saya kena tulang siapa lagi? Okey. Saya di Perak, saya balik besok. Boleh jumpa besok. Dia kena jumpa malamnya juga. Okey. Saya jumpa saya tepi jalan di tol Rawang. Saya tanya dia tu tol saya. Betul kau dilewat? Dia cerita semua. Saya pendekkan cerita sekarang. Dia cerita semua kepada saya. Dan pada malam itu, dia kata dia nak buat report polis besok. Saya kata jangan buat report polis. Susah. Anwar ni dia tembelang semua. Kita pakai polis, dia kata ini polis alat. Ini polis perkakas. Susah. Dan kita ubah. Tanya saya, kita buat cara ini. Saya bawa 4 ulama besok. Apa yang kamu cakap pada saya malam ini, kamu cakap pada ulama. Dan saya sebut 4 nama ulama. Kesemua pemimpin-pemimpin PAS. Sebab saya nak tahu, saya nak tunjuk kepada pemimpin-pemimpin PAS. Yang buta sekarang ini. Menyokong mereka. Untuk tahu. Saya pun jawab masa itu. Pada malam itu juga, dia tahu okey. Masa itu saya percaya. Orang nak bohong ni. Dengan saya dia boleh bohong. Dengan ulama dia kalau dia tak betul. Dia tak cakap ni. Malam itu juga kata dia. Cuma dia kata. Saya besok pagi saya kena pergi hospital. Lepas itu baru boleh jumpa. Saya bawa sebab ada barang dalam badan saya. Kalau besok saya tak pergi, ini barang hilang. Ibu saya tak tahu lah barang apa. Saya tak tahu lah barang. Air bukan sebarang air. Saya tak tahu apa-apa. Dia, besok dia buat report. Rupanya bila buat report, buat rawatan hospital. Di hospital, report saja kena lewat polis automatik. Hospital kalau kita polis untuk masuk dalam bilik. Bila polis masuk, saya dah tak boleh. Untuk konsep dia sebab dia keselamatan. Sebab yang lewat dia bukan sebarang orang. Nama dia Anwar Ibrahim. Pemimpin besar PJR, pemimpin besar Parti Islam di Malaysia. Bukan sebarang orang. Sebab itulah saya tak sempat untuk bawa saya pulang. Saya nyatakan ini bukan cakap kosong. Saya bagi kenyataan kepada polis. Saya bagi kenyataan kepada mahkamah. Baru ini nama saya sebut ke mahkamah. Saya pergi ke mahkamah dan berdepan dengan orang. Cuma dia saja tak bagi pandang muka. Dia kasi penyamun konmen. Dia tahu kita dia dah sembang. Dia dah tak bagi. Dan betul. Tetapi dia tak berani soal. Saya nyatakan. Saya cabar Anwar untuk bawa panggil saya jadi saksi di mahkamah. Saya akan nyatakan apa yang saya sebut malam ini. Dan lebih detail akan saya sebut depan muka Anwar dalam. Kerana saya tahu. Saya tahu hakikat. Sebab itu saya nak bagi tahu segala kawan di Shah Alam. Pemimpin-pemimpin UMNO di Selangor, di Shah Alam. Percayalah sekarang. Kita di pihak yang benar. Percaya kita membentuk satu barisan untuk mempertahankan masa depan negara dan negeri kita daripada diserang oleh pengkhianat dan manusia terparat yang bernama Anwar. Sebab itu saya minta teman-teman di Shah Alam ini yang diketuai oleh Dato' Haji Ahmad Nawawi dan pimpinan UMNO Shah Alam yang saya tahu bekerja kuat, percaya, punya keberanian, punya keyakinan untuk mempertahankan perjuangan ini. Kerana apa? Kerana kita mempertahankan satu perjuangan yang diserang habis-habisan oleh manusia-manusia pengkhianat, khususnya Amerika. Saya bertanggungjawab dengan setiap patah perkataan saya. Saya tahu setiap patah perkataan saya malam ini bukan main-main. Saya bertanggungjawab dan saya cabar siapa juga, baik PAS, baik PKR, baik DAP, yang dekat atau yang jauh kepada Anwar Ibrahim, untuk jawab dan cabar dan sanggah setiap ujak saya malam ini dan berani bertanggungjawab seperti mana saya bertanggungjawab terhadap setiap patah perkataan saya di dunia dan di akhirat. Saya cabar.
Jangan. Message dia apa? Jangan pertahankan kalau tidak tahu. Ini masalah mereka. Pertahankan habis-habisanmu dalam keadaan mereka tidak tahu. Saya berani sebut sebab saya pun buat kerja dulu. Saya pertahankan dia walau dalam keadaan saya. Jangan. Ini bukan main-main. Saya pun bukan binatang. Saya pun manusia. Dia ada hak atas kita di akhirat. Kalau dia betul, mereka saudara yang mempertahankan Anwar akan dipertanggungjawabkan di dunia sekarang. So itu saudara, mari malam ini ya, dengan gelombang selamatkan Selangor dan Malaysia dengan semangat yang ditunjukkan pemimpin-pemimpin negeri Datuk Noh Omar, Datuk Satin Lima, Datuk Sri Khair Toyo, Datuk Ahmad Nawawi, Didi Shalam dan seluruh pemimpin 9 UMNO, MCA, MIC, gerakan yang membawa dan mewarisi semangat perjuangan pengatas bangsa daripada Perikatan, Barisan Nasional, semuanya Melayu, Cina, India, Kadazan, Iman, seluruh kita bersama-sama dengan keberanian dan keyakinan untuk menanam tekad, membuat tekad pada malam ini untuk kita berjuang habis-habisan mempertahankan negeri kita, mempertahankan kedaulatan negeri kita, menyelamatkan Selangor dan menyiapkan setiap pengkhianat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.